الصحابة فعسى دعوى مجابا. لا توسل بالحبابة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah Nusantara rahimakumullah. Alhamdulillah bertemu kembali dalam kesempatan kali ini kami akan mencoba menjelaskan tentang 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Yang pertama yang kami akan sampaikan adalah tentang kisah Abu Bakar As-Siddiq. Yang manusantara, seperti kita ketahui bahwa khalifah Abu Bakar As-Siddiq merupakan khalifah yang pertama pengganti Rasulullah. Sebelum beliau memeluk agama Islam, beliau dikenal dengan nama Abdul Ka'bah. Tahukah kenapa diberi nama Abdul Ka'bah? Ternyata ibunda Ummul Khair ketika itu ingin memiliki anak laki-laki, karena setiap lahir anak laki-laki pasti meninggal dunia. Maka ketika itu terlahirlah seorang anak laki-laki, lalu diberi nama Abdul Ka'bah, hamba Ka'bah. Kemudian Abu Bakar pun dikenal dengan sebutan Atik. Dalam satu riwayat, kenapa disebut Atik? Karena Abu Bakar As-Siddiq ini selamat dari maut. Ya. Karena saudara-saudaranya terdahulu yang dilahirkan oleh ibundanya meninggal dunia, tapi Abu Bakar ini selamat, maka diberi julukan Atik. Dalam riwayat lain disebut Atik karena yang memiliki ketampanan. Ya. Itu laqab atau kunyahnya Abu Bakar As-Siddiq. Lalu ketika masuk Islam diberi nama oleh Nabi Muhammad Abdullah. Maka nama lengkapnya adalah Abdullah bin Uthman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Ta'im bin Ka'ab bin Murrah bin Kilab bin Lu'ay bin Ghalib Al-Quraisy At-Ta'im. Maka silsilahnya bertemu dengan Rasulullah dari Murrah, kemudian Lu'ay dan Ghalib, sahabat Abu Bakar dengan Rasulullah. Kemudian sahabat Abu Bakar ini dikenal dengan ibadahnya yang luar biasa, ketawaduannya. Salah satu contoh, Nabi pernah ketika di dalam sholat berjamaah subuh, Nabi Muhammad SAW bertanya kepada para sahabat, siapa di antara kalian yang hari ini sudah melaksanakan sedekah? Kemudian ada yang berkata, ya Rasul, kami belum kemana-mana, mana mungkin kami bersedekah. Lalu Abu Bakar, saya ya Rasulullah, sebelum tadi saya masuk masjid, saya melihat pengemis tua, lalu saya beri dia sedekah. Kemudian Rasul bertanya, siapa yang puasa hari ini? Tidak ada menjawab, tapi Abu Bakar mengacungkan, saya ya Rasulullah hari ini insya Allah berpuasa. Kemudian pertanyaan yang ketiga, siapa yang hari ini sudah menjenguk orang sakit? Tidak ada menjawab, kecuali Abu Bakar yang mengacungkan tangan, ya Rasulullah saya. Saya tadi mampir dulu ke rumah Abdurrahman bin Auf yang sedang sakit sebelum saya pergi ke masjid. Maka kata Rasulullah, bergembiralah wahai Abu Bakar dengan jaminan surga. Kemudian yang kedua, sifat waraknya. Masya Allah, suatu ketika Abu Bakar diberi suguhan oleh seorang abid. Ketika dimakan, abid ini pengen mencoba menguji Abu Bakar apakah benar sifat waraknya. Setelah dimakan berkata abid ini, wahai Abu Bakar, wahai khalifah, tahukah yang engkau makan itu apa? Iya, makanan. Tahukah dapat dari mana makanan itu? Tidak tahu. Makanan itu aku dapatkan dari seseorang yang ketika itu bertanya kepadaku tentang mimpinya dan aku jawab dengan kebohongan.
Mendengar itu Abu Bakar langsung mengorek makanannya dengan tangannya ke lidahnya sampai dimuntahkan semuanya. Ditanya, "Ya Abu Bakar, kenapa kau seperti itu? Andai kata yang aku makan ini tidak aku keluarkan, maka akan bercampur dengan dagingku yang nanti akan merusak ibadahku. Andai kata tidak keluar, dan ketika keluar pun nyawa taruhannya akan aku lakukan." Masya Allah. Kemudian yang kedua, kecintaan Abu Bakar kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika, ketika Abu Bakar menyuruh, meminta kepada Nabi Muhammad, "Wahai Nabi, ayo kita sudah waktunya berdakwah. Sudah waktunya berdakwah secara terang-terangan. Kapan kita dakwah terang-terangan?" Nabi masih ragu-ragu. Tapi Abu Bakar terus mendesak Nabi. "Ayo, ya Nabi, ayo kita dakwah." Ketika itu diizinkan, dan ketika itu Abu Bakar berpidato di depan orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrik. Apa yang terjadi setelah Abu Bakar berpidato? Dia dikeroyok oleh beberapa orang sampai wajahnya babak belur dan jatuh pingsan. Untung ketika itu dilerai oleh Bani Ta'im, karena Abu Bakar berasal dari Bani Ta'im, salah satu kabilah yang dihormati oleh orang-orang kafir Quraisy. Dilerai, diambil, dibawa Abu Bakar, dibopong ke rumahnya dalam keadaan pingsan. Ketika Abu Bakar siuman, apa yang Abu Bakar pertama katakan? "Bagaimana Nabi? Bagaimana Nabi?" Masya Allah, dirinya sudah babak belur, muka wajahnya sudah babak belur, tubuhnya sudah habis dihantam oleh beberapa orang, tapi masih mengatakan, "Bagaimana keadaan Nabi?" Hanya dibopong Abu Bakar setelah sadar ke rumah Nabi, dan mereka pun berpelukan, dan Nabi pun mencium keningnya, mencium kening sahabatnya yang begitu cinta kepada Rasulullah. Kemudian juga Abu Bakar merupakan salah satu sahabat yang ketika itu mengumpulkan Al-Quran atas inisiatif dari Umar bin Khattab, yang ketika itu meminta kepada Abu Bakar, karena ketika dalam perang Yamamah banyak sekali para hafid-hafid Quran meninggal dunia. "Ya Khalifah, ini banyak orang yang meninggal dunia. Gimana nih Al-Quran? Apakah akan dibukukan?" "Ya sudah. Tapi kan di zaman Rasul tidak ada." Tapi ini akhirnya Umar bin Khattab pun mendesak Abu Bakar. Akhirnya Abu Bakar pun setuju, dan ketika itu dimulailah pengumpulan Al-Quran dari pelepah kurma, dari tulang-tulang pada zaman Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar pun dikenal begitu dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum Abu Bakar masuk Islam, beliau pernah bertemu dengan seorang syekh. Dan syekh itu mengatakan bahwa nanti akan ada nabi di tanah haram, yang ketika itu akan ditolong oleh dua orang. Yang pertama adalah seorang pemuda, yang kedua adalah orang dewasa. Dan orang dewasa ini postur tubuhnya kurus, kemudian berwajah putih, tampan, dan di dalam perutnya terdapat tahi lalat. Ketika itu syekh itu melihat, membuka baju Abu Bakar, terlihat ada tanda tahi lalat di situ. Maka dia berkata, "Tolong nanti jaga nabi akhir zaman yang akan lahir di tanah haram." Maka Abu Bakar pun menunggu saat itu. Maka ketika Nabi Muhammad diberikan wahyu, Abu Bakar pun langsung mengiyakan wahyunya, meyakini. Maka itulah gelar as-siddiq. Yang pertama adalah meyakini wahyu yang diberikan kepada Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Itu yang pertama. Kemudian gelar as-siddiq pun diberikan karena ketika itu Abu Bakarlah yang pertama membenarkan berita Isra tanpa satu keraguan dalam dirinya, yakin bahwa ini adalah kebenaran. Dan Rasulullah pernah berkata, "Andai kata aku diberi pilihan untuk memilih seorang kekasih, maka aku akan memilih Abu Bakar sebagai kekasihku." Tetapi yang terjadi adalah persaudaraan dan kasih sayang di antara kita sesama umat Islam. Begitu cintanya Nabi Muhammad kepada sahabat Abu Bakar, maka wajar. Kemudian Abu Bakar pun adalah salah seorang yang luar biasa kedermawanannya. Pernah ketika itu Umar bin Khattab, "Saya akan berlomba-lomba menginfakkan hartaku dengan Abu Bakar." Ditanya, "Wahai Umar,
apa yang akan engkau infakkan? Ya Rasulullah, aku menginfakkan setengah hartaku. Lalu apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Ya sama, setengah juga yang aku sisakan untuk keluargaku. Abu Bakar, apa yang kau infakkan? Ya Rasulullah, aku infakkan semua hartaku. Lalu apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Aku sisakan Allah, Allah dan Rasulnya. Masya Allah, kedermawannya begitu besar, infaknya begitu besar. Maka wajar Abu Bakar, Rasulullah pernah berkata bahwa engkaulah yang aku harapkan bisa masuk di pintu surga manapun. Karena engkau begitu peduli dengan umat muslim. Abu Bakar sering memerdekakan budak. Abu Bakar sering menolong umat Islam yang membutuhkan pertolongan. Dan hartanya habis di jalan Allah. Kemudian Abu Bakar pun dikenal ketika itu adalah salah seorang yang memiliki kesabaran, ketangguhan dalam berdakwah, dalam mendakwahkan agama Islam. Abu Bakar selalu menjadi garda terdepan. Bahkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, siapa yang menenangkan Umar bin Khattab? Itu Abu Bakar yang menenangkan Umar bin Khattab. Kemudian Abu Bakar pun ketika menjadi khalifah, dia yang memerangi kaum-kaum murtadin yang ketika itu tidak mau membayar zakat. Luar biasanya Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar di akhir hayatnya ketika meninggal dunia, ada salah satu pesan. Jadi ketika Abu Bakar akan meninggal dunia itu, beliau sakit. Karena apa? Karena pada tanggal 7 Jumadil Tsani, Abu Bakar itu mandi padahal cuacanya sangat dingin. Sampai beliau demam selama 15 hari. Dan wasiat kepada para putranya, yaitu Asma, untuk mewakafkan semua 1/5 hartanya, mohon maaf, 1/5 hartanya diwakafkan untuk Islam. Kemudian ketika Abu Bakar pun wafat, Abu Bakar mau mengatakan, ditanya oleh putranya, ini kenapa kok kain kafannya terlihat lusuh? Wahai anakku, yang aku bawa adalah keimanan. Kain kafan itu hanya penutup jasadku. Buat apa bermewah-mewahan? Ya. Kemudian Abu Bakar pun ketika bertanya kepada Aisyah, wahai Aisyah, kapan Rasulullah meninggal? Hari Senin. Maka ketika itu Abu Bakar berkata, kematianku akan datang dari mulai hari ini sampai besok sore. Dan ternyata Abu Bakar pun wafat di waktu Selasa sore. Ya, Selasa sore, dan dimakamkan ketika itu di waktu Rabu pagi. Dan Abu Bakar memiliki istri 4 orang, yang pertama Qutailah bin Abdul Uzza, melahirkan Abdullah dan Asma. Asma ini disebut Zatun Netaqain, yaitu orang yang ketika itu, ketika Isra dan Mi'raj, membelah dua pinggang, apa, sabuk pinggangnya, yang untuk mengikat makanan. Kemudian yang kedua menikah dengan Ummu Rumain, melahirkan Abdurrahman dan Aisyah. Kemudian di Madinah menikah dengan Habibah binti Kharijah, kemudian dengan Asma binti Umais. Dan Abu Bakar pun dalam sebuah kisah disebutkan beliau adalah seorang yang ahli dalam menafsirkan mimpi. Salah satu mimpi yang ditafsirkan oleh Abu Bakar adalah ketika Aisyah radhiyallahu anha bermimpi, wahai ayahku, aku melihat 3 bulan jatuh ke rumahku. Lalu Abu Bakar berkata bahwa nanti di rumahmu ini akan ada 3 orang yang diwakafkan, orang-orang besar. Dan ketika itu Rasulullah meninggal, dimakamkan di rumahnya. Dan 3 bulan itu adalah Abu Bakar, Umar, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa memetik kisah dari Abu Bakar ini, kenapa beliau bisa dijamin masuk surga. Yang pertama, karena ibadah, kewaraannya, kezuhudannya terhadap dunia. Kemudian infaknya terhadap harta dan memajukan agama Islam, dan kecintaannya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang mungkin bisa menyebabkan Abu Bakar masuk surga. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah dari kisah ini. Terima kasih. Ihdinash shiratal mustaqim. Wal afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.